teman-teman Roblox. Balik lagi nih sama Artes di channel United Roblox of Indonesia. Dan kali ini Artes ditemenin sama Mimin, Roblox Topik Indonesia. Halo teman-teman Roblox. Halo Artes. Halo. Nah, jadi kali ini Artes mau keliling-keliling game Gambir nih. Yaudah yuk kita keliling-keliling. Oke, Tes. Kita kemana, Tes? Nah, di sini di kanan gua nih ada rumah sakit nih. Jadi kalau lu ada yang sakit ataupun sakit hati gitu ya, abis di sakitin hati. Gitu ya hatinya, itu bisa kesini. Tapi gua nggak jamin sih kalau disakitin hati tuh disakitin orang tuh sembuh tuh susah gitu. Agak susah ya. Namanya apa nih? Royal apa? Rumah sakit. Ini rumah sakit apa tuh ya? Susah tulisan itu. Rumah sakit ya, Royal ya. Itu Royal pokoknya. Tambunan. Jadi Jayus tuh, Jayus Tambunan. Jayus Tambunan. Itu depan kalau enggak salah tuh ada sekolah sih ya. Kita ke situ aja, cek aja nih. Oke, okay, let's go. Mimin baru main lagi nih. Baru main lagi. Baru pertama kali main. Game Gambir Jakarta. Iya. Keren juga sih nih, sumpah nih, guys. Gak tahu bingung gimana buat nih. Kok orang bisa buat game kayak gini? Emang ini tuh builder-buildernya wah jago-jago sih, builder scripternya jago-jago. Ya. Wah, salut deh. Mimin salut parah sih asli. Kalau gua yang nge-build pasti lebih parah jauh, kayak cuman kotak-kotak doang. Apalagi Mimin. Ih, SMKN 1 Gambir. Kalau SMKN 1 Bogor kayaknya Mimin deh. Sekolah Mimin soalnya. Deh. Oh, sekolah Mimin ya. Iya. So, kalau yang mau ketemu Mimin bisa jangan. Ah, tidak jadi. Bukan. Di sini lapangannya keren sih. Lapangannya keren. Keren sih asli. Tuh ada bendera kok ada gitu bendera. Sih. Oh, ini kelipet tes. Oh iya bendera kelipet ya. Pernah ngelihat enggak sih kayak bendera enggak berkibar gitu jadi dia kelipat gitu. Oh, yang enggak ada angin, kalau enggak ada angin ya, kalau enggak ada angin. Nah, ini adalah bukti bahwa game ini tuh buatan Indonesia gitu. Iya. Ini juga tempat sampahnya. Ini tempat sampah lu tau enggak sih yang iya, ini ada organik, ini. Terus ada plastik. Oh, ada tulisannya dong. Oh, ada tulisannya plastik, boleh? Organik, kertas. Oh, iya. Plastik, iya, organik, kertas. Harusnya kertasnya ganti kardus ini. Bener. Oh, iya, harusnya kardus ya. Ih, keren dan sih. Banyak tempat sampah di sini. Gila, parah. Oke, lagi tes. Kita cari-cari lagi tes. Nah, kita keluar ini gedung nih. Gedung di kanan ini gede banget nih, asli. Itu gedung di kanan gedung apa ya? Cek aja kali ya. Intinya sayangnya itu belum, kita belum bisa masuk semua gedung ya, iya. Sayangnya ya. Intinya tapi nih kan gedung gede, gedung mahal, intinya itu deh. Jangan lupa kalau misalkan main game ini kita harus di trotoar, teman-teman. Iya. Karena menaati peraturannya sudah dibuat. Jelas. Orang Indonesia tuh harus pintar dalam menaati semua peraturan. Kita nggak boleh melanggar. Di sini di kiri, kalau nggak salah ini istana apa? Istana deh. Keren banget ya istananya sebelah SMK. Wih. Ini gereja. Bukan. Ternyata ada gereja juga. Oh, ada gereja. Harusnya sih sebelah istiqlal. Iya, bagi yang Protestan bisa gereja di sini. Nah, itu bisa kelihatan Monas tuh di situ tuh. Di peta. Iya, ada Monas, ada patung pancoran. Roblox ya. Iya, patung pancorannya Roblox jadi kotak-kotak. Kotak-kotak. Oke, let's go. Bagi yang belum tahu, di sini tuh bukan game kedamaian doang. Di sini tuh juga ada senjata, makanya ada polisi. Oh. Ada yang baik, ada yang jahat. Oke, berarti kita bisa jadi kriminal di sini. Iya, ya. Jadi kriminal. Kita bisa PLN. Beli senjata. Oh, PLN. Bisa beli senjata. Ini PLN. PLN. Oh iya, PLN. PLN ya. Itu listrik ya, teman-teman. Ini apa nih, Tes? Ini tuh pengen lihat desain. Keren loh ini. Ini ada tempat masuknya nih. Tuh. Ini apa sih namanya tuh? Ini loh, apa namanya shelter gitu loh, kayak yang bukan. Buat ini. Buat busway kan? Iya, buat busway. Kita bisa duduk. Ih, ini keren banget sih asli. Ini untuk kalian yang belum pernah ke Jakarta atau pengen lihat Jakarta atau kalian dari luar negeri pengen lihat Jakarta, nih kalian main game ini nih. Ini kelas banget sih. Ini kemiripannya berapa persen tes? Ya, kalau menurut gue sih sekitar 80% lah. Kalau menurut Mimin gimana? Ini sih menurut Mimin udah hampir akurat sih. Gak bisa 99%. 1%-nya mungkin perintilan-perintilan kecil lah. Oh, berarti di asli juga ada penjual AKM juga dong? Waduh, gak ada tuh kayaknya. Nih, ada penjual nih. Kita bisa klik. Ini ada quiet dong. Udah itu diemin aja. Oh, iya. Ada sus quiet. Kita suruh diem. Anda siapa? Satu orang. Anda apa? Hiding tuh apa? Sembunyi. Ya, Anda menyembunyikan apa? Katanya nggak ada apa-apa. Nah, terus kalau kita kedeketin, itu bisa jual AKM.
22 juta harganya. Tapi ini skripnya masih work in progress, jadinya masih belum bisa beli. Dan kalau kalian mau beli, jangan disalahgunakan ya. Iya. Yeah. Sebenarnya AKM juga buat apa sih kalau misalkan gak digunain? Tapi kalau kalian mau ya. Bener, seru-seruan aja sih. Seruan aja ya. Iya. Ini pemilu ya di kanan ya. KPU. Nah, kantor iya. Pemilihan Umum. Jadi itu dulu kan ada presiden juga tuh di IN, dan itu kita ada pemilihannya juga. Oh. Oh, jadi di sini juga ada ini nih. Transjakarta tuh. Ada Transjakarta. Sayangnya belum ada busnya ya. Sebenarnya udah ada, busnya, tapi kita harus insert langsung, jadi belum ada di gamenya. Oke. Tapi wah keren sih kalau udah ada busnya nih. Iya. Ini game udah kayak GTA sih teman-teman, asli GTA parah. Nah sebenarnya busnya udah ada, tapi waktu itu kayaknya busnya bikin nge-lag dikit, jadinya dihilangin. Nge-lag ya. Yeah. Agak berat sih kayaknya, pasti agak berat sih. Oke lanjut lagi Tes. Ini kantor polisi, sebenarnya kantor polisi tuh nggak boleh masuk. Tapi karena kita di sini sendiri dan ya karena ini gua dan masuk aja. Sebenarnya nggak boleh. Di sini ya, jadi bebas. Ini Mimin fan ikutan aja. Ikutan aja nggak apa, masuk. Ini apa tes? Oh ini tukang parkir. Iya tukang parkir. Oh bisa didorong? Iya bisa didorong. Mungkin. Nah, okay. Terus di sini kita masuk aja, ada penjara nih di sini. Penjara. Penjara tuh untuk. Berarti kita bisa memenjara. Polisi ya yang bisa menjarain. Iya polisi yang bisa menjarain. Sini Min. Mana? Nah di situ kan seru tuh. Nah, dadah. Tidak. Nah, kan enak tuh bisa nge-title aku memenjarakan Rusa Bek Indonesia di Gambir. Coba buat thumbnail. Buat thumbnail gimana nih? Nanti kita bakal buat banyak aja tes thumbnail-thumbnailnya. Iya. Nah, makasih dadah. Banyak aja. Makasih ya. Dadah. Dikunci dong. Nah, buat thumbnail dikunci di dalam. Ada meeting room, Ada SPKT dong, ada meeting room. Iya. Nah, terus di dalam sini ada armory tuh kayak tempat bajunya polisi ya. Boleh masuk? Enggak, kalau masuk baru ngomong. Kalau masuk telat dong. Tewas. Telat. Nah, karena Mimin ada kekuatan, dia tuh bisa teleport ke gua. Nah, karena Mimin tadi ada kekuatan, Mimin tiba-tiba teleport ke gua. Ya. Emang kekuatan Roblox sampai Indonesia tuh sangat luas. Wih, mantap. Resepsionis dan lain-lain. Di sini ada tentara nggak tes? Belum ya? Tentara ada. Ada tentara. Nah ini tadi yang bagi yang penasaran, ini ada tempat tentara di sini. Namanya tentaranya Armed Force. Itu tentara juga itu di ujung. Itu ada tentara. Di sini tuh sebenarnya bisa nge-spawn mobil, tapi skripnya masih work in progress, masih. Tuh. Ada bisa beliin Land Rover dan lain-lain, tapi masih berjalan dikit lah. Nah, kita keluar aja nih. Tadi Mimin, di mana tadi ngeliat istana presiden? Tadi lihat istana presiden. Mungkin kita bakal teleport deh. Nih, kita sekarang lagi ada di istana presiden. Istana presiden itu di dekat Monas, di samping-samping kayak persis nih ya di sini. Terus ini ada istana presiden tuh. Wow, keren ya. Keren sih. Bolehkah kita masuk? Wah, mungkin. Nah, buat kalian kepo, ini fotonya. Ya setelah saya sudah searching oleh kekuatan saya dengan nanya-nanya teman saya yang bernama Mbah Google, ini istana presiden. Lewat karpet. Tok. Misi Pak mau masuk? Iya, masuk aja. Oke, tuh udah dibolehin masuk kita. Apa artis ngobrol sama siapa? Sama presiden tadi barusan. Wah mantap. Nah kalau kalian yang belum tahu, itu presiden Uri tuh udah banyak dan. Sombong dikit, gue tuh mantan presiden ke-7 ini atas Roblox of Indonesia. Wah, kayaknya kita sedang mengobrol dengan mantan presiden di sini. Ini kita sombong dikit aja. Sombong dikit. Kita masuk, di kiri ada foto, di kanan ada foto. Itu foto udah sering kita lihat yang ini ya. Mending kita lihat yang ini aja nih. Bung Ajo Bung. Ini keren sih. Gak tahu. Tahu artinya? Ya, dia. Tapi keren aja. Oh, ini keluarnya. Dalam ada apa lagi? Oh ini untuk ini teman-teman. Kita nggak boleh sompral juga di sini. Yeah. Kita keliling istana presiden nih. Kita masuk sini kali ya. Dar, masuk. Gede ya tempat meetingnya. Kalian bisa lihat. Oh ini presiden sekarang ya? Oh iya ini presiden yang sekarang. Presiden yang sekarang. Kayaknya.
Hanya-hanya. Jadi jujur aja, kalau gue karena udah lama gak ini juga, ya, gue gak, sekarang udah gak beralih ke politik. Terus sekarang yeah, beralih ke entertainment. Buat kalian-kalian semua ini, kalau gue gak balik ke entertainment, siapa yang Anda bakal nonton nih? Nah, kita kan tadi ini dari meeting room yang ini nih ya, kita coba-coba lihat-lihat Istana Presiden lagi nih. Soalnya Istana Presiden tuh kan gede, pasti ada banyak. Yeah. Buset nih, ada ruangan lagi, terus ada Ada peta. Tes. Oh iya, ada peta Indonesia. Peta Indonesia. Keren sih. Men, keren. Oh, ini pintu keluar. Ah, ini kebuka, Tes. Oh, kebuka. Wih, keren sih. Pintu belakang, teman-teman. Tapi kalau nggak salah, di sini tuh kita bisa beli mobil juga. Oh, tapi ya, yang bisa presiden, yang bisa beli mobil itu cuma presidennya doang. Presiden. Iya. Kayak mobil ini, mobil apa tuh yang panjang? Limousin itu, ada orangnya itu. Oh iya, itu. Pas pampres kayaknya nih. Iya, pas pampres. Tuh kan city line dulu tuh. Kita nggak bisa beli karena kita bukan presiden sekarangnya atau yang buat gamenya. Iya. Kita jalan aja langsung. Oh, ini benderanya keren sih. Ini salah satu bendera yang paling keren. Tapi ini karena cahayanya nggak sampai nggak kelihatan. Matahari. Nah, kita lihat dari sini aja kali ya. Kita zoom out. Benderanya gerak. Berkibarlah bendera. Keren. Tapi itu berkibarnya kok kayak kebalik ya? Iya, kebalik ya. Nanti kita evaluasi ya. Iya, mungkin kita nanti kita evaluasi, kita kasih tahu kriterianya. Ah, di sini juga ada kantor. Ini Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi? Nah, Agung. Oh, Agungnya Agung. Mahkamah Agung nih, MA. Terus gedung juga enggak semua bisa masuk ya, Tes ya? Enggak semua gedung bisa masuk. Harusnya ada juga gedung Mahkamah Konstitusi, tapi enggak beda jauh lah sama MA. Tapi lebih bagus dikit lah. Oh, lebih bagus. Oke. Nah, MRT itu apa sih, Tes? Ada MRT kah? Ini MRT nih di atas tuh. Tuh yang gede tuh. Tapi udah bisa jalan apa gimana? belum bisa. Tapi bakal bisa jalan. Saat ini belum tahu dan saya juga belum tahu. Oke, teman-teman, video sampai sini aja ya. Terima kasih udah nonton. Terima kasih juga untuk Kimonox atau Roblox Topik Indonesia yang biasanya dipanggil Mimin. Iya, sama-sama Artes, dan kalian jangan lupa juga untuk nonton videonya Mimin yang tentang game Jakarta Gambir ini di channel Mimin. Nanti mungkin akan diupload, oke? Okay? Makasih semuanya. Dadah. Yaudah, yuk kita keliling. Mimin banget. Iya. Mimin banget. Logat gue gimana? Mantap sih. Mirip sih. Cuma intonasinya dikit lagi. Nanti Artes harus banyak-banyak belajar. Itu lu kenapa?